Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Peja. Hari ini saya akan membincangkan satu soalan, iaitu dengan menggunakan kaedah fisik pertama, cari permintaan peringkat pertama bagi y sama dengan 4 per x, ataupun dalam bahasa Inggeris dia, by using first principle find the first derivative of y equal to 4 out of x. Okey, tunggu. Okey, jadi bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? Okey, sama-sama kita buat. Okey, ingat untuk menggunakan kaedah prinsip pertama, pertama kita memerlukan dua koordinat. Okey, jadi kita tulis dulu soalan. Okey, y sama dengan 4 per x. Jadi kita perlukan dua koordinat. Koordinat yang pertama adalah xy. Dan koordinat yang kedua adalah x tambah dengan del x tambah dan y sama, tambah dengan del y. Okey, dua koordinat ini, okey, ingat del x adalah perubahan kecil bagi x, okey, dan del y adalah perubahan kecil bagi y. Okey, jadi kita masukkan koordinat kedua untuk dapatkan persamaan kedua. Okey. Jadi persamaan kedua kita ialah y tambah del y. Okey, yang ni masukkan koordinat y, y tambah del y, dan 4 per x, x ialah x tambah del x. Okey, jadi kita ada dua persamaan, jadi kita gunakan persamaan serentak untuk mencari del y per del x. Okey, gunakan persamaan serentak, jadi kita perlukan dua persamaan, persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Okey, kemudian kita akan masukkan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua. Okey, jadi persamaan pertama masuk dalam persamaan kedua, jadi ini adalah y, 4 per x adalah y, tambah del y. Okey, yang ini kita salin saja. Okey, jadi kita dah dapat ni, kita nak cari del y per del x, jadi kita akan pindahkan 4 per x. 4 per x pindah ke kanan, kita akan dapat tolak 4 per x. Okey, jadi apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita perlu samakan penyebut. Okey, nak samakan penyebut nak buat apa? Kita akan darabkan dengan x per x untuk yang sebelah kanan. Sebelah kiri. Okey, dan yang sebelah kanan kita akan darabkan dengan x tambah dengan del x per dengan x tambah del x. Okey, yang ni kita perlu darabkan dia. Okey, bila kita darab, kita akan dapat apa? Kita tengok. Okey, bila kita darab, ini yang kita akan dapat. Okey, 4 per x. Bila kita darab, kita dapat selesaikan dapat yang ni. Okey, boleh ya? Okey, so ingat ini ada simbol tolak, jadi hati-hati bila kita nak tolak. Okey, jadi kita samakan, kita sekalikan dia punya jadikan pecahan tak wajar, jadi kita akan dapat del y sama dengan 4 tolak dengan x tolak dengan 4 del x. Okey, kenapa tolak? Sebab ini tolak negatif. Okey, negatif, yang ini positif, jadi negatif, negatif. Okey, so dia akan jadi negatif lah. Jadi kat sini negatif lah. Okey. Kemudian kita dah dapat ni. Lepas kita dapat ni, kita akan buat cari del y. Dipermudahkan. Okay, kita akan dapat negatif 4 del x. X kuasa 2 tambah dengan x del x. Jadi kita perlukan apa? Kita perlukan del y per del x. Jadi kita akan pindahkan del x. Okay, dapat del y per del x sama dengan negatif 4 per dengan x kuasa 2 tambah dengan x del x. Okay. Bila kita dah dapat ni, okay, jadi kita ingat lagi balik soalan nak apa? First derivative. First derivative dengan menggunakan first principle. So kita ingat ia adalah dy per dx, iaitu first derivative sama dengan limit bila del x menghampiri sifar bagi del y per del x. Okey, jadi kita masukkan del y per del x, kita dah dapat. Ini dia. Okey. So bila kita dah masukkan, kita nak del x menghampiri sifar, bila del x menghampiri sifar, kita akan dapat negatif 4 per x kuasa 2. Jadi sama dengan bila kamu, ini adalah first derivative dia, betul ke tak betul? Kalau guna rumus, kamu akan dapat 4 x bawa ke atas. Okay, x bawa ke atas, jadi kamu akan dapat x kuasa negatif 1, negatif 1 bawa ke depan, dapat negatif 4 per dengan x kuasa 2. Sama ya, sama. Okay, that's all for today. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.